Kucing semak-semak ini hebohkan dunia maya. Ini keistimewaannya. Pernah membayangkan ada seekor hewan, misalnya kucing raksasa, yang sedang asik tiduran di taman, terdampar di tepi pantai, atau sedang minum di tepi danau? Berbicara mengenai kucing raksasa yang melakukan itu semua, kali ini kita akan memberikan beberapa potret menarik kucing yang melakukan itu semua. Potret tersebut merupakan sebuah karya seni seorang pria bernama Richard Saunder. Kucing yang ada di dalam potret sering disebut sebagai kucing semak-semak. Sebutan ini dilakukan karena kucing di dalam foto dibuat menyerupai semak-semak di taman, namun bentuknya seperti kucing. Potret ini bukanlah sebuah potret asli, melainkan potret yang telah diedit sedemikian rupa menggunakan aplikasi Photoshop, meski bukan potret asli. Potret ini setidaknya telah mampu menghebohkan dunia maya dan potretnya menjadi viral. Kira-kira seperti apa potretnya? Berikut galeri fotonya.